Dan teman saya Agung Setiono. Saya di sini akan mengulas sedikit tentang sejarah KUA, gerakannya Urban Art, yang awal mulanya berasal dari inisiatif teman-teman untuk menggabungkan beberapa komunitas graffiti yang sudah ada di Karanganyar untuk menjadikan satu, guna untuk mempererat tali persaudaraan di antara teman-teman street art, yang dimana pada saat itu ada Yus, komunitas graffiti yang pertama kali di Karanganyar, ada Mif, ada The Sevener. The Sevener bergerak pada mural, dengan Mif juga ada yang mural dan ada yang graffiti. Itu di tahun 2011, tepatnya di tanggal 25 Desember. Kebetulan itu ada libur hari Natal. Kami membuat acara itu di samping Barat Pom Bejen pada saat itu. Mungkin secara singkatnya seperti itu, Kak Wa. Gambar bareng, terus jamming bareng, cari spot bareng, sampai kita apa, tukar ilmu bersama ke sama yang teman-teman luar kota juga. Sampai sekarang juga masih terus berkembang, hingga generasi-generasi baru banyak yang bermunculan dan skillnya keren-keren. Yang pertama, kalau di lingkup masyarakat, kami lebih pede juga untuk memperkenalkan graffiti dan mural di jalanan, karena kami sudah memiliki suatu wadah yang menggabungkan antara komunitas yang ada di Karanganyar, sehingga ketika kami menjelaskan untuk masyarakat lebih mudah, karena sudah terkumpul jadi satu wadah yang dimana kegiatan tersebut lebih gampang untuk dilaksanakan. Seperti contoh ketika mau menggambar di suatu wilayah, mungkin ini contoh di hari ini di Ramadan, tidak, kami sudah membuat satu grup di WhatsApp dengan mudah kami untuk meng-share lokasi dan acara ini. Keinginannya bisa lebih berkembang, bisa lebih memasyarakat. Intinya nggak cuma kalangan pecinta seni tok atau kerja seni tok, tapi bisa semua unsur masyarakat bisa terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, kalau menurut saya, harapannya untuk KUA sendiri semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di luar kota, supaya tidak ada permusuhan antara klub graffiti, dan semoga makin menjadi saudara di KUA, mungkin bisa membuat inspirasi di mana belajar mural graffiti bisa diterapkan di SD, mungkin di TK atau di tempat-tempat kampung, guna untuk membuat graffiti menjadi lebih seninya lebih terasa daripada untuk vandal di jalanan, karena pada saat ini banyak yang belum bisa membedakan antara graffiti dan vandalisme. Untuk seni rupa di Karanganyar tentang KUA, sehingga KUA bisa berkolaborasi, bersinergi dengan ruang apapun, entah itu mungkin audio, mungkin video, atau mungkin musik,
dari segi lini pun kami siap bersinergi dan semoga bisa menjadi suatu ajang karya bersama yang membuat Karanganyar menjadi satu ikonik dari luar, sehingga Karanganyar bisa menjadi contoh komunitas kreatif yang dimana semua bersatu dan membuat karya bersama.